pertama di sini ada wanita-wanita, ada Boyen, ada Rafa, ada Haldan, juga ada Astri ya. Kita akan bermain Spin the Table. Ini adalah Truth or Spill. Di sini ada Truth. Truth is, silakan jelaskan. Truth is the truth. Ya, jadi kamu harus ngomong kejujuran. Kejujuran. Spill is? Spill is tuh ya. Spill itu nunjukin. Nunjukin. Ada choose juga kan? Ya. Tunjuk orang, jadi dipilihin satu kartu, truth atau spill. Oh, berarti SPC ya, Pak? Apa? Spill choose truth. Ada double juga. Apa? Kalau double, ya. Kalau double berarti lu pasangan tuh, ya. Siapa sama siapa, lawan siapa, lawan siapa. Ya, ngerti lu? Ngerti. Ya? Iya, insya. Yuk. Karena kalian ini cuma berempat, ada satu bangku sokong. Kosong. 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 Kita tunjuk anak Al-Azhar nih. Biasanya ya. Anda ya? Anak Al-Azhar. Anak Al-Azhar mana ya, mana nih? Sebentar, cari dulu yang cewek berarti ya. Yang mana? Nah, kamu tuh. Yang mana? Ya, kamu, sini. Kamu ya, sini. Nah, ini. Oh, iya. Mic. Namanya siapa? Namanya Vina. Oke, baiklah kita mulai ya. Pertanyaan untuk cewek-cewek ya. Iya. Yang pertama dari Boyen dulu, silakan putar. Oke, saya putar ya. Arah ke badan aku ya. Oh, double. Ini dua kartu spill atau dua kartu truth? Truth itu artinya apa ya? Dua jujur. Jujur. It's a spill aja lah. Spill. Oh, Nat, dua kartu spill. Spill searching Instagram lu tanpa merubah atau menghapus apapun. Coba. Instagram? Iya. Yang lu search. Terakhir lu search apa yuk? Ya, ayo, ayo. Deg-degan nih. Jangan dihapus ya. Yang search aku masih tulisannya. Tulisannya gimana sih nih? Apa nih? Lu tinggal pencet yang itu tuh. Ini kan? Bukan dong. Ya, ini kamera berapa? Instagram nih. Eh, gua tahu. Yang kura-kura. Nah, coba lu search nih. Itu gua mau program gua. Gua mah tetap kerja. Gua mah di Instagram. Satu lagi. Nih, spill notes di HP lu urutan pertama. Nah, lu bukan notes yang pertama kali. Notes mana sih notes? Not serem banget ada passwordnya ntar kalau ada Pak Minto. Pak Minto. Pak Minto. Ini nama makanan waktu di Surabaya. Ini restoran. Tuh lemari tangga, pagar, dak atas, kaca estetik. Tuh gue lagi mau bangun rumah. Bener. Dia mah gak macam-macam. Ini orangnya baik nih. Oke, next. Ada apa? Aman ya gue. Ya. Truth. Arafa, momen yang paling dirindukan saat masa sekolah atau kuliah adalah? Waktu itu pernah inian. Jadi kan gue ujian. Ujian ngafal gitu. Nah, terus habis itu, kan dulu kan COVID kan. Jadi gue ngafal, temen gue di sini terus ngasih ayat yang benernya. Jadi kan gue jadi gak ngafal, jadi gue baca. Temen lo ada di depan lo? Iya. Layar mana? Kan ini layar di sini. Temen gue di sini. Jadi gue pakai laptop. Oh, gua enggak zoom. Zoom. Nah, zoom meeting. Ya, nah di sini teman gua. Enggak usah meeting, ya zoom aja. Terus ada yang mau meeting. Gua ngapain bisa dipakai macam-macam sih? Yeah. Oke, terus. Nah, gua biasa pakai meeting. Habis itu hafalan kan. Nah, hafalan gua enggak hafal tuh. Oh, dikasih nama dia. Iya, terus sama dia dibukain lah kayak iTab gitu, terus gini-gini, terus nah, dia yang gini-giniin ayatnya. Nah, gua kalau udah selesai itu kayak astagfirullah. Enggak gitu. Oh, gitu. Ya. Mohon maaf, boleh diputar ya? Udah, gak usah mikirin sadap deh. Ya lu yang mulai. Oh, iya. Jujur. Double. Kayak gue. Lo milih truth atau spill? Truth dah, truth. Oke, truth dua ya. Truth. Hal apa yang membuat Halda tidak merasa nyaman di situasi tersebut? Hah? Di sebuah situasi lu merasa gak nyaman banget kalau apa? Misalkan gue lagi dibenci harus orang. Harus truth ya? Dibenci orang? Iya. Misalkan kayak lagi dijauhin sama circle gitu. Nah, itu pernah tuh, Pak. Waktu pertama kali gue viral. Iya, lu rame lagi naik tuh TikTok lu. Nah, terus teman-teman gue ngerasa kayak gue lagi disindir. Katanya, kok lu ngata-ngatain gue jamet sih, Da? Gitu. Yang pada musuhin gue, terus gue langsung ini mojok sendiri gue di kelas. Udah gak ada teman gue. Iya, mana gak cuman muridnya doang, tapi gurunya juga. Satu warga sekolah masalahnya yang benci gue. Gue bingung, gue salah apa. Lu musuh masyarakat kayaknya. Lu trouble maker lu. Ya kan, kalau orang masalah pernah trouble lu. Trouble maker. Iya bener ya. Iya. Udah pak, udah pak. Jadi sonen. Menurut lo apa kata-kata sepele tapi nusuk di hati? Hah? Ada kata-kata sepele tapi nusuk banget di hati? Ada. Lo ada gak kalimat yang, aduh kalau gue dikatain ini gue sakit hati banget lagi. Fisika?
misalkan gue lagi demen nih sama cowok nih, ini kedemenan banget. Nah terus gini, emang dia mau udah sama lu? Gitu. Oh sakit tuh, pasti lu bete banget. Enggak, gue langsung insecure. Insecure? Insecure? Oke, oke itu ya. Ayo Astri, silakan diputar. Oh spill. Spill. Anak, silakan. I love this girl. Spill chat WhatsApp lu. I love this girl. Oh my god. Spill chat WhatsApp yang kayak lu ngerasa spesial gitu loh. Astagfirullahaladzim. Gua lihat ya. Lihat ini siapa? Coba. Aneh banget. Chat terakhir aja. Jadi baca aja. Chat terakhir. Chat terakhir. Dari siapa? Dari... Yang dipin. Coba apa? Bunyinya apa? Terakhir apa chat? Boleh tahu gak sih? I'm done working ya. Oh. Kabarin. Terakhir nih, Vina nih ya. Kita mau tahu dari sisi penonton Al-Azhar nih. Spill. Search nama yang kamu cari di YouTube terakhir. Gua apa lihat handphone orang gua. Biar dia aja. Ya udah. Siapa? Ih penasaran deh. Apa terakhir? Do Jacket. Apa? Do Jacket. Searching lagu. Oh, lagu Do Jacket. Kalau yang kedua boleh tahu enggak? Kalau yang kedua. Starboy. Yang ketiga? Semua aja, Bro. Lagu semua ini, lagu semua. Lu pinjam aja handphone ya. Posisi berarti, Bro. Do Jacket, Starboy. Terima kasih, Vina. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Astri, terima kasih buat Halda dan juga Arafa. Ya. Thank you buat nama Onat ya. Thank you buat anak-anak Al-Azhar. Thank you. Thank you. Nanti kita nge-show tiap satu minggu jam 10:30 malam. Sampai ketemu lagi, bye-bye. Dah. You don't